Okay, saya Ahoy Non, balik lagi bareng gue di channel Ahoy. Dan yap, hari ini kita bakal lanjutin lagi nge-reaction nih guys ya. Dan seperti biasa di malam Jumat kita bakal lihat yang horor-horor guys ya. Untuk kali ini kita bakal lanjutin lagi Weird Horror. But sebelum masuk ke dalam videonya, aku minta kebaikan kalian buat di like videonya, bantu tembusin 10.000 like, di share juga dan di subscribe. Buat kalian belum follow Instagramku, gue langsung di follow di Yudavir, TikTokku juga di Yudavirannya double. Dan tanpa lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke, sekarang aku udah ada di videonya dan ini dia Minecraft World War Meme Part 239 House Head. Let's go everybody. Kita mulai. Please subscribe. Jangan lupa buat di-subscribe guys ya. Oke. Di awal-awal Mamang bawa kaktus. Ah, ada Piggy. Piggy-nya pengen diisengin pakai kaktus kah? Oh iya guys, kayaknya guys. Eh! Malah diangkat cuy si Piggy-nya. Tuh. Dipegang di sini ya. Oke, okay, nice. Ah, kukira pengen diisengin guys pakai kaktus, ternyata diangkat ya. Oh, sekarang dia kayaknya pengen ngangkat si domba nih. Nah, diangkat beneran guys ya. Oh. Ini agak sedikit deja vu nih. Aku pernah ngebahas set on yang bisa mengangkat semua mobs guys ya. Oke, okay, nice. Sekarang dia pengen coba ke cow nih ya. Diangkat cow-nya. Oh, caranya itu kayak dijongkok terus diklik kayaknya guys ya. Dan langsung keangkat gitu, cuy. Kita lanjut everybody. Dia bawa ice dan juga a carved pumpkin. Pengen bikin ice golem kah? Tapi dia ngambil snowball juga, guys. Kalau pakai snowball mah bakalan bikin snow block dan juga dia bakalan jadiin snow golem bukan ice golem guys. Oke, ada 4. Sebenarnya 2 doang sih perlunya ya. Ih, kiri kanan ini ditaruh ice dan jadi ice golem. Kukira langsung gitu loh bentuknya doang yang kayak ice-ice gitu guys. Tapi dia tetap kecil kayak snow golem. Kukira gitu guys ya. Ternyata malah jadi seperti ini cuy. Wih, bisa nembak kayak si snow golem. Wah, hybrid ya guys ya. Dan sakit, ada efek beku-bekunya gitu cuy. Oke, kita lanjut everybody. Ah, sekarang si Momong bawa glass, bawa spawner creeper, dan juga ada eye of ender. Mau ngapain ya? Aha, di sini piston. Dispenser box sharing guys. Ditaruh glass lagi dan creeper di dalam sini. Oke. Okay. Nah, di dalam ini ditaruhin Eye of Ender. Oh, pengen dibuat jadi Enderman ya. Kayaknya sih. Eh, enggak creeper deh. Tapi versi di end gitu, guys. Oh, eish. Bisa TP cuy kalau di hit. Wah, ini GG sih kalau ada creeper kayak gini, guys. Kalau dia iseng tiba-tiba TP ke kita duar langsung. Meninggal kita, guys ya. Langsung meledak. Oke. Okay. Nice, kita lanjut everybody. Sekarang ada di gurun Saharanya Minecraft. Oke, okay, obsidian. Kayaknya bakalan bikin portal ya. Oh, enggak portal enggak kayak gini bentuknya nih. Ah, piston. Oke, okay. Dia bawa kristal guys. Terus ditaruh kristal di sini. Terus flint and steel dibakar ya. Aha. Oh, dia bawa redstone torch dan diledakin. Hilang guys, kayu dari si piston ya. Oke, okay. Setelah menghilang kenapa dia bawa bedrock? Sekarang giliran bedrock, gak bisa didorong karena gak ada kayunya lagi ya. Bedrock Destroyer. Lah ini mah tadi hilang, kok ada lagi guys? Ah. Kok saya yang bingung jadinya. Oke, kita lanjut. Ah, nanam biji. Oke, udah kelar. Ih, lanjut pakai bijinya. Pakai biji untuk menanam biji. Sangat genius guys ya. Di next level ya udah ini. Kita lanjut everybody. Hey, tumben-tumben si Mamang pakai shaders guys. Oke, okay, nembak random aja si arrow. Turun ke bawah sini, nembakin head skeleton pakai arrow. Kenapa guys? Gabut betul ini kayaknya ya.
Oke, turun lagi ke bawah. Nah, terus kenapa di sebelah sini? Kenapa harus nembak-nembak Ero gitu loh? Oh, dia pengen keluar. Ada si house head-nya, guys. Sumpah house head ini dari jauh aja kayak gede banget gitu loh, guys. Berapa itu render distance sejauh itu, guys? Dan dia masih gede. Oh, woy. Gerak, mampus. Gerak dia. Betul, rumahnya itu kayak rumah village. Matanya kayak mata ini, guys. Matahari ya. Oke, kita lanjut aja lah. Si baru tahu tuh bentuk house head begitu, guys ya. Kita lanjut everybody. Si Mamang buat portal. Kali ini bener. Nah, kan. Soalnya dia gak bawa barang-barang aneh lainnya ya. Aha. Kenapa? Bikin portal of linen steel. Let's go. Mangan dulu. Penuhin heal sebelum ke Kenapa jadi liquid portal, guys? Oke. Loncat coba. Kayaknya sih kalau dia loncat bakalan masuk ke the end sih. The end nether. Nah, kan bener. Tapi di dalam sini nggak jadi liquid edition gitu, guys. Nggak tahu kenapa ya. Oke, setelah bakar-bakar, kenapa terjun ke bawah? Bruh, you die, bro. Oke, sekarang kita lanjut nih, guys. Kenapa? End portal frame sama Eye of Ender bakalan bikin portal. Tapi di bawah berbagai macam tipe plate-plate gitu, guys. Oke, ditaruh heavy plate. Yang versi iron gitu. Terus di sini juga sama. Diacak-acakin gitu ya. Oke. Emang kenapa, guys? Kalau ada plate di atasnya itu portalnya nggak mau jadi kah? Oke, soalnya kayak semacam keklik-klik gitu kayak. Tetap jadi, coy. Tetap jadi dan portalnya dihancurin. Sekarang si pressure plate itu melayang. Oh ya, kalau kita pijak gimana? Dihancurin. Hancur satu ya, hancur semua lah dia, guys ya. Oke. Gabut betul ya. Oke, kita lanjut everybody. Kenapa block of iron dan carved pumpkin pengen bikin tada iron golem? Sudah jadi block of iron lagi di sebelah sini. Mau bikin dua kayaknya, guys ya. Ditaruhin sculpt di situ dan gak bekerja sistem iron golemnya. Lah, kalau dihilangin ya aktif, guys. Kenapa ini? Ini kayaknya di Minecraft Java sih, guys. Gak tau kalau di PE ya. Soalnya dia pakai yang edisi carved gitu. Kayaknya besar kemungkinan di Java deh. Kok gitu ya, guys ya? Oke, segitu dulu aja untuk video kali ini. Thank you buat kalian udah nonton sampai selesai. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah, guys ya. Also, jangan lupa kayak kataku tadi, di like videonya. Bantu ketembusin 10.000 like, di share juga dan di subscribe. Buat kalian belum follow Instagramku, kue langsung follow di Udovir. TikTokku juga di Udovirarnya double. Dan sekian dulu, see you next video and bye-bye, stay peace, bro. Dadah.